Hajar dong. Hajar. 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 Permain terbaikmu supaya nanti bisa menjadi salah satu pemain yang ditunjuk menjadi the best. Untuk kedua tim, iya, nampaknya kita saksikan kick off babak pertama telah dimulai. Nampaknya bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Ranggol Putra B. Masih dikuasai, ada Wendy di sana, kuasai Wendy, mencoba melewati, cukup baik Wendy, kuasai kembali lagi, mencoba mengancam pertahanan yang dikuasai oleh pemain-pemain dari Ranggol C. Apa yang terjadi pemirsa? Masih terjadi perubahan gol, masih ada Darwish di sana, umpan tarik, masih ada Ferry kembali lagi, mencoba mau serangan kembali pemain-pemain dari Ranggol B. Kuasai bola di sana, masih ada Oglek, Oglek kuasai bola, oh, nampaknya kita saksikan satu percobaan tadi. Dengan yang masih melambung tinggi jauh dari gawang, nampaknya kita saksikan dengan gawang akan dilakukan. Nampaknya ada Toti, penjaga gawang yang dipercaya kali ini. Siapa yang akan dituju? Ada Ruli nampaknya. Ancang-ancang Ruli, sudah dilakukan umpan melambung tinggi. Berhasil diputuskan tadi serangan diberikan. Masih kuasai oleh pemain-pemain dari Ranggol B. Nampaknya kita saksikan Ferry terlalu tinggi mengangkat kaki tadi sehingga dianggap pelanggaran oleh wasit. Mencoba serangan, apa yang kita saksikan tim dari Ranggol C kuasai bola di sana, menyebar sisi sebelah kanan, masih ada Gandhi di sana, umpan ke depan. Oh, nampaknya bukan satu pelanggaran tadi kita saksikan. Wimba Sultan terjatuh tadi di tengah-tengah kotak penalti, mencoba serangan kembali, cukup baik di sana, cukup cepat nampaknya, masih ada Jamroji, Jamroji, Jamroji. Nampaknya kita saksikan tendangan Jamroji masih melayang tinggi jauh dari gawang. Sip. Wasit. Pergantian pemain, Mas Ali keluar. Oke, nampaknya kita saksikan bola dimainkan kembali. Masih ada Imam di sana, kuasai bola umpan menyebar sisi sebelah kanan. Masih kuasai oleh pemain-pemain dari Ranggol Putra C. Kuasai ada Gandhi di sana, Gandhi. Gandhi masih kuasai bola umpan ke depan. Oh, nampaknya kurang jelas tadi umpan diberikan dari Gandhi. Terjadi perebutan bola. Ada Darwish di sana, kuasai bola Darwish. Siapa yang akan dituju umpan tarik ke belakang? Ada Suntoro di sana, umpan kembali. Oh, nampaknya kuasai kembali lagi pemain-pemain dari tim Ranggol C. Kuasai bola kembali lagi di sana. Oh, nampaknya kontrol yang kurang sempurna tadi berhasil dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari Ranggol B. Kuasai kembali lagi oleh Ranggol B. Nampaknya kita saksikan cukup sabar permainan kali ini. Umpan pendek 1-2. Masih ada siapa di sana? Yusuf. Umpan ada Darwish. Mencoba melewati ada Ipung tadi. Kembali lagi menguasai bola di sana pemain-pemain dari Ranggol B. Masih ada Wendy di sana, otak atik bola. Umpan tarik ke belakang. Ada Yusuf di sana. Masih kuasai bola lagi Ferry di sana. Ferry. Apa yang terjadi? Mencoba melewati. Oh, namun masih bisa ditutup oleh Gandhi tadi. Baik sekali. Masih kuasai bola lagi. Mencoba serangan. Masih ada Aci, umpan ke depan. Apa yang terjadi? Jamroji di sana cukup bahaya, cukup cepat permainan kali ini. Masih ada Jamroji kembali, nampaknya kita saksikan Jamroji. Oh, tak atik bola, umpan tarik ke belakang. Masih ada Ferry kembali lagi, kuasai bola di sana. Ada Yusuf, umpan ke depan kembali lagi. Sayang sekali tadi kontrol yang sempurna dari Darwish, nampaknya kita saksikan. Masih kuasai ada Kisang di sana, mencoba menyerang sisi sebelah kanan. Kuasai bola di sana, terjadi perebutan bola yang bagi kita saksikan. Buang saja bola tadi, meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam, nampaknya kita saksikan pemain-pemain dari Ranggol C kuasai bola di sana, nampaknya sudah dilakukan lemparan ke dalam cukup baik tadi. Masih kuasai kembali lagi, mencoba menyebar sisi sebelah kanan, nampaknya kita saksikan masih kuasai bola kembali lagi, cukup bahaya di sana Gisang. Apa yang terjadi pemirsa?
masih bisa ditutup dengan cukup baik tadi pertahanan dari tim B. Masih kuasai timbang-timbang, ada penjaga gawang nampaknya kita saksikan. Selamat nampaknya kita saksikan umpan melambung Tio. Nampaknya terjadi pelanggaran tadi. Kuasai bola kembali oleh pemain-pemain dari tim C. Masih kuasai ada Gisang di sana, umpan ke depan. Masih ada siapa yang sepret. Nampaknya kita saksikan mengenai kepala dari pemain Rongga Putra B. Nampaknya Aceh tadi, semoga saja tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Cukup keras tadi terasa diberikan nampaknya. Harus diulang nampaknya bola play on. Masih ada wasit yang memimpin kali ini, Harno nampaknya. Masih kuasai kembali pemain-pemain dari Rongga Putra C. Umpan ke depan, ada Ipung di sana, cukup tenang Ipung. Masih ada kembali lagi Gisang di sana, kuasai bola, mencoba menyebar sisi sebelah kanan. Nampaknya kita saksikan cukup baik penampilan kali ini, mencoba serangan kembali, umpan tarik ke belakang, kuasai bola di sana. Masih timbang-timbang, sigulut bundar, umpan ke depan kembali lagi. Masih ada Gandhi, Gandhi kuasai bola, Gandhi umpan ke depan kembali lagi. Masih ada pemain-pemain dari Putra Rongga C, kuasai bola di sana. Apa yang terjadi pemirsa? Masih ada Gandhi, kuasai bola kembali lagi Gandhi, kuasai bola di sana. Timang-timang segelit bundar, umpan ke depan Gisang, jepret. Nampaknya kita saksikan jawaban selamat datang tendangan dari Gisang. Masih belum ada ancaman tadi kita saksikan bersama-sama. Pemirsa, bola sudah diambil oleh penjaga gawang, ada selamat di sana. Penjaga gawang yang dipercaya kali ini untuk menjaga gawang dari tim Rongga Putra B. Masih terjadi perebutan bola nampaknya antara kedua pemain. Masih ada pemain, ada siapa di sana? Masih terjadi perebutan cukup baik tadi. Apa yang terjadi? Jepret. Nampaknya bukan suatu pelanggaran tadi pemirsa. Masih ada Ferry di sana, angkat melambung tinggi ke depan. Masih ada Jamroji, penampilan kali ini cukup baik Jamroji. Umpan ke depan, masih ada Wendy. Wendy Sirian di sana, apa yang terjadi pemirsa? Wendy cukup bahaya kali ini. Terlalu lama bawa bola nampaknya Wendy. Berhasil kuasai kembali lagi oleh pemain-pemain dari Rongga B. Kuasai bola di sana. Masih ada Ferry. Umpan melambung tinggi cukup baik tadi penampilan kali ini. Masih ada Oglek kembali lagi menyerang di sana. Oglek cukup cepat, Oglek berhasil ditutup kembali oleh pertahanan dari tim Rongga C. Kuasai kembali pemain-pemain dari Rongga C. Kuasai bola di sana. Masih ada Gandhi, umpan ke depan Gandhi, cukup baik penampilan kali ini. Masih ada Ipung, kuasai kembali lagi Ipung. Ipung serian di sana, mencoba serangan Ipung. Apa yang terjadi pemirsa? Salah sasaran tadi Ipung. Nampaknya dibiarkan saja umpan diberikan oleh Gisang. Kuasai kembali. Oh, nampaknya bukan suatu pelanggaran tadi pemirsa. Main dari tim C. Jatuh tadi Wendy. Coba serangan kembali, berhasil dipatahkan serangan diberikan. Masih kuasa yang boleh lagi nampaknya kita saksikan bola di sana. Umpan ke depan kembali lagi, masih ada Ferry, umpan ke depan melambung tinggi cukup baik tadi. Masih ada Oglek di sana, Oglek. Umpan ada Jamroji, Jamroji meliuk-liuk di sana, Jamroji cukup baik penampilan kali. Masih ada Wendy, apa yang terjadi? Masih ada Jamroji kembali lagi, ada Darwis di sana, apa yang terjadi? Dari jepret, kita saksikan bersama-sama nampaknya Darwis berhasil mencatatkan namanya di papan skor, berubah menjadi 1-0 di babak yang pertama ini. Kita saksikan bersama-sama nampaknya serangan demi serangan dibangun oleh pemain-pemain dari tim B sehingga berhasil bobol gawang yang dijaga oleh Toti tadi pemirsa. Melihat banyak kita saksikan bola sudah dimainkan kembali. Masih ada Gandhi di sana, kuasai bola Gandhi. Umpan ke depan nampaknya siapa yang dituju. Masih kuasai ada Ipung di sana, Ipung umpan tarik nampaknya kita saksikan belum sempurna tadi. Kuasai bola masih ada Wendy, umpan tarik ke belakang. Darwis kembali lagi sang pencetak gol kali ini, kuasai kembali lagi oleh pemain-pemain dari Rongga B. Masih umpan tarik ke belakang kembali lagi Acik di sana, sang palang pintu kali ini. Acik kuasai bola, Acik di sana, umpan melambung tinggi siapa yang dituju. Masih bisa dihalau tadi serangan berikan
Kuasai kembali. Oh, nampaknya terjadi perputaran bola, umpan ke depan kembali lagi. Masih ada jam. Oh, nampaknya Oglek di sana. Oglek kuasai bola, umpan ke depan kembali lagi. Ada jam Roji. Cukup baik kemampilan karya ini menyala jam Roji. Kuasai bola di sana. Cukup baik serangan berikan tadi. Apa yang terjadi Oglek di sana? Cukup cepat umpan ke depan kembali lagi. Berhasil diheading dengan cukup baik oleh pertahanan dari tim C. Nampaknya kita saksikan tadi masih ada Gandhi di sana. Gandhi kuasai bola, umpan ke depan kembali lagi. Mencoba serangan kembali, masih ada Darwish di sana, masih kejar bola di sana. Darwish umpan tarik ke belakang, cukup baik penampilan kali ini. Umpan tarik kembali, masih ada Yusuf. Ferry kembali lagi kuasai bola di sana, umpan melambung tinggi. Siapa yang dituju? Mencoba mengejar di sana, ada Jamroji mengejar bola. Sudah masih ada terjadi perubahan. Oh, nampaknya terjadi pelanggaran tadi pemirsa. Ada tarikan sedikit dari jam Roji sehingga dianggap pelanggaran oleh wasit. Balik ke banyak kita saksikan masih ada Kisang di sana kuasai bola umpan, mencoba mendebar sisi sebelah kiri. Ada Epung di sana. Epung melihat dia temannya, mencoba melewati satu dua poin. Apa terjadi? Oh, nampaknya terjadi pelanggaran tadi, gempit dengan dua pemain tadi. Epung jangan bebas akan dilakukan. Bisakah memecah kebuntuan di babak yang pertama ini? Kita saksikan bersama-sama. Siapa akan mengambil kali ini? Wimba Sultan. Nampaknya ada Wimba Sultan, sang pemain yang pernah membela Persik Kediri ini. Bisakah membobol gawang yang dijaga oleh Slamet? Kita saksikan bersama-sama. Wimba Sultan jebret. Nampaknya masih cukup lemah tadi tendangan yang diberikan, sehingga masih bisa diselamatkan oleh Slamet. Sang penjaga gawang dipercaya kali ini. Masih kuasa kembali, umpan melambung tinggi. Slamet tendangan ke depan, masih bisa diheading dengan cukup baik oleh Ruli tadi. Sang palang pintu kali ini percaya. Masih ada Wimba jebret. Oh, nampaknya kita saksikan belum harinya tadi, sehingga tendangan dari Wimba masih bisa ditepis dan menatap tiang gawang. Kita saksikan bersama-sama masih dikuasai oleh penjaga gawang tadi. Umpan melambung tinggi, masih terjadi perebutan bola. Masih ada Darwish. Darwish kuasai bola kembali lagi. Darwish di sana umpan tarik ke belakang, masih kuasai kembali lagi oleh pemain-pemain dari Ronggobe. Masih ada Wendy, cukup baik tadi penyambilan dari Wendy, menyala Wendy. Masih ada Oglek kembali lagi menyebar sisi sebelah kanan. Oglek umpan tarik ke belakang kembali lagi, berhasil direbut oleh Ipung. Ipung kuasai bola di sana, umpan ke depan kembali lagi. Ada Wendy. Oh, mantus. Apa yang terjadi? Nampaknya ada Gandhi tadi. Masih ada Kisang kuasa bola, umpan ke depan cukup baik tadi. Apa yang terjadi? Nampaknya masih bisa dibaca dengan cukup baik oleh pertahanan dari tim B. Kuasa kembali lagi oleh pemain-pemain dari Gronggose. Umpan ke depan cukup baik. Masih ada Wimba Sultan. Wimba Sultan ke depan. Apa yang terjadi sedang di sana? Dibuang saja bola tadi, meninggalkan lapangan. Jangan penjuru nampaknya kita saksikan. Siapakah kali ini akan mengambil? Masih ada nomor punggung 2 nampaknya. Bisakah memecah kebuntuan di babak yang pertama ini? Kita saksikan bersama-sama. Masih ada siapa di sana? Ancang-ancang sudah. Oh, nampaknya diambil alih tendangan penjuru kali ini. Siapa yang dituju? Sudah dilakukan umpan melambung tinggi. Siapa yang dituju? Cukup bahaya di sana, jebret. Nampaknya kita saksikan terjadi pelanggaran tadi. Tendangan bebas akan dilakukan. Siapakah kali ini akan mengambil? Ada Acik nampaknya, kita saksikan Acik menoleh-noleh di sana melihat temannya. Siapa kedupan sudah dilakukan di sana, umpan melambung tinggi ke depan. Masih ada Oglek, umpan ke depan kembali lagi. Masih kuasai oleh pemain-pemain dari oh, nampaknya kita saksikan bola lebih dahulu meninggalkan lapangan tadi. Lebaran ke dalam akan dilakukan. Nampaknya sudah kuasai kembali lagi pemain-pemain dari Ronggobe. Masih ada Gandhi di sana, cukup baik penampilan kali ini Gandhi dengan kaki kirinya. Masih ada Kisang. Kisang umpan ke depan, cukup baik penampilan kali ini. Ada Wimba Sultan, umpan ke depan kembali lagi. Masih kuasai. Apa yang terjadi? Cukup baik di sana. Masih ada Kisang melihat-lihat temannya, umpan ke depan kembali lagi. Apa yang terjadi? Hasil dibaca dengan cukup baik oleh Acik tadi, serangan dari Kisang. Kembali lagi nampaknya mencoba menyebar sisi dari sebelah kiri. Masih ada Ruli di sana, umpan melambung tinggi. Siapa yang dituju? Kontrol yang sempurna tadi nampaknya kita saksikan. Masih kuasai kembali lagi pemain-pemain dari Ronggo Putra B. Masih ada Kisang, umpan ke depan kembali lagi, menyebar sisi sebelah kanan. Apa yang terjadi pemirsa? Masih kuasai bola otak. Oh, terlalu lama membawa bola nampaknya kita saksikan.
sehingga bola berhasil direbut kembali oleh pemain-pemain dari Ronggo B. Masih ada siapa di sana? Jamroji nampaknya masih kuasa, ada Ferry di sana, umpan 1-2 yang cukup baik tadi. Masih ada Oglek mencari-cari teman, mencari kawan di sana, umpan tarik ke belakang, beri lagi, masih ada Ferry. Ferry kuasa bola, Ferry siapa yang dituju, umpan ke depan, beri lagi Ferry. Cukup baik penampilan kali ini nampaknya, kita saksikan masih ada jam, oh nampaknya ada Oglek di sana, umpan tarik ke belakang, beri lagi Jamroji, ada Wendy, oh Oglek kembali lagi, umpan 1-2 nampaknya, kita saksikan Jamroji di sana. Oh, nampaknya terjadi pelanggaran tadi. Dan bebas akan dilakukan nampaknya. Oke pemirsa, adapun turnamen ini adalah turnamen Trofeo Cup yang diadakan di lapangan Ronggo Intern 2024. Siapa akan memenangkan pertandingan kali ini? Dan juga masih banyak Lopez-Lopez seperti pemain terbaik dan juga top skor yang akan mendapatkan hadiah untuk Trofeo kali ini. Nampaknya kita saksikan pemain-pemain dari Ronggo C mencoba serangan, ada pisang di sana, menyebar sisi sebelah kiri, ada IP, berhasil dibaca dengan cukup baik oleh pertahanan dari tim B. Nampaknya kita saksikan tadi kuasai bola kembali lagi, nampaknya masih ada siapa di sana, kuasai bola, umpan ke depan, ada Wimba Sultan, umpan ke depan kembali lagi, masih bisa dibaca dengan cukup baik. Nampaknya kita saksikan pertahanan, nampaknya kita saksikan percobaan dari Wimba Sultan tadi, masih tipis-tipis di sebelah kiri gawang. Oke, untuk manajer dimohon hanya satu saja yang di pinggir lapangan. Oke, kita saksikan bersama-sama rampanya. Tendangan gawang akan dilakukan, siapakah kali ini akan mengambil? Masih ancang-ancang di sana, melihat-lihat temannya. Ada selamat, umpan pendek terjadi di sana. Masih kuasai bola kembali lagi pemain-pemain dari Ronggo B. Masih ada Darwis di sana, umpan ke depan Darwis. Siapa yang dituju, masih bisa diselamatkan oleh Ruli tadi. Masih kuasai kembali lagi Ruli, umpan ke depan cukup baik tadi. Masih kembali lagi, ada Usep tadi. Baik, kita saksikan berhasil dibaca kembali serangan demi serangan diberikan oleh pemain-pemain dari Ronggo C. Masih ada Wimba di sana, cukup ketat nampaknya pertahanan kali ini. Wimba Sultan di sana, apa yang terjadi? Wimba Sultan jebret, wow, penyelamatan yang gemilang tadi kita saksikan dari penjaga gawang, selamat. Banyak kita saksikan di babak yang pertama ini, cukup ketat pertahanan yang diberikan oleh pemain-pemain dari Ronggo B, sehingga sangat kesulitan Ronggo C untuk menjebol gawang yang dijaga oleh Slamet. Kembali lagi nampaknya kita saksikan masih ada siapa di sana, Gandhi nampaknya. Gandhi kuasai bola, masih timang-timang sekali bundar, umpan ke depan kembali lagi, mencoba mau serangan di sana. Apa yang terjadi, angkat melambung tinggi, berhasil dituang tadi bola ke depan, masih ada Ruli di sana. Selamatan tadi masih kembali, oh kontrol yang kurang sempurna nampaknya kita saksikan, masih ada Gisang di sana. Apa yang terjadi, Ipung muter-muter, Ipung melihat-lihat temannya, umpan ke depan kembali lagi, menyebar sisi sebelah kanan nampaknya kita saksikan, masih umpan tarik ke belakang, masih kuasa kembali lagi pemain-pemain dari Ronggo C. Umpan yang cukup baik tadi, apa yang terjadi? Masih bisa diheading dengan cukup baik tadi, nyelamatin yang kebilang nampaknya, masih ada siapa di sana, berhasil dipatahkan kembali. Sangat sulit nampaknya, pertahanan yang cukup kuat. Oh, terjadi pelanggaran yang cukup keras tadi nampaknya kita saksikan. Tendangan bebas akan dilakukan, siapa akan mengambil kali ini? Ada Gisang nampaknya, Gisang ancang-ancang di sana, Gisang siapakah yang akan diberikan kali ini? Masih ada Gisang di sana, konsentrasi Gisang, bisakah memecah kedudukan kali ini? Cepret, masih membentur tiang gawang kembali tadi pemirsa. Kita saksikan bersama-sama sangat kesulitan nampaknya. Kita saksikan gawang yang di sebelah kiri nampaknya ada hal-hal yang
bisnis sehingga sangat sulit pemain-pemain dari Grongkosi untuk menjebol gawang yang dijaga oleh Slamet. Oleh lagi nampaknya kita saksikan mencoba menyerangkan kembali pemain-pemain dari Grongkosi. Masih ada siapa di sana? Nampaknya ada Gisang mencoba menyebar sisi sebelah kiri. Masih ada Osep di sana. Osep umpan ke depan beri lagi. Masih ada Gandhi mencoba menyerangkan kembali cukup baik di sana. Oh, terjadi pelanggaran nampaknya kita saksikan. Bisakah memecah kebuntuan di babak yang pertama ini pemain-pemain dari Grongkosi? Ruang yang cukup baik nampaknya kita saksikan di depan mata. Sekitar ada 9 meter dari gawang yang dijaga Slamet. Bisakah Wimba Sultan, sang pemain yang pernah membela Persik Kediri ini, membobol gawang yang dijaga Slamet? Kita saksikan bersama-sama. Saksikan banyak konsentrasi di sana Wimba Sultan sudah dilakukan jebret. Gol! Kita saksikan tadi tendangan flashing dari kiri sebelah kiri dari penjaga gawang Slamet sehingga penjaga gawang Slamet hanya terdiam saja. Rubah kedudukan menjadi satu sama di babak yang pertama ini. Nampaknya kita saksikan cukup seru pertandingan kali ini. Saring jual beli serangan dari kedua tim. Masih ada Ferry di kuasai bola, kembali lagi Ferry. Ferry kuasai bola, umpan melambung tinggi ke depan. Masih ada Oglek, sprint yang cukup cepat tadi Oglek. Masih kuasai bola lagi Oglek, mencoba melewati di sana. Hasil dibaca tadi serangan dari Oglek. Jangan pencuru akan dilakukan, siapakah yang akan mengambil kali ini? Nampaknya ada Yusuf di sana akan mengambil tendangan pencuru atau ke Darwis. Sudah dilakukan di sana, Darwis kuasai bola, umpan melambung tinggi cukup baik di sana. Ada Jamroji, masih cukup lemah tadi headingan dari Jamroji. Masih kuasai bola lagi, ada Ruli di sana, melihat dia temannya, umpan ke depan. Ada Gisang di sana, umpan kembali ke depan. Ada Gandhi mencoba mau serangan kembali cukup banyak kali ini. Masih kuasai kembali oleh pemain-pemain dari Grongkosi. Masih ada siapa di sana? Masih kuasai kembali lagi pemain-pemain dari Grongkosi. Umpan apa yang terjadi? Masih umpan tarik ke belakang kembali lagi. Ada siapa? Ada Gandhi nampaknya kuasai bola di sana. Gandhi umpan ke depan. Masih apa yang terjadi pemirsa? Masih kuasai bola kembali lagi. Muter-muter di sana. Bukan suatu pelanggaran nampaknya kita saksikan. Terjadi perebutan bola nampaknya. Masih kuasai oleh pemain-pemain dari Grongkosi. Nampaknya bola sudah meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Gandhi. Di sana sudah dilakukan Gandhi. Cukup baik penampilan kali ini masa. Masih ada Gandhi di sana. Apa yang terjadi? Masih kuasai kembali oleh pemain-pemain dari Grongkosi. Umpan ke depan kembali lagi. Berhasil dibuang bola ke depan kembali lagi. Mencoba menyerang sisi sebelah kiri nampaknya pemain-pemain dari Grongkosi. Masih ada Jamroji. Cukup baik penampilan kali ini Jamroji. Meliuk-liuk di sana. Masih ada Wendy di sana. Wendy umpan ke depan. Wendy cukup baik tadi umpan yang diberikan. Masih ada siapa di sana? Kuasai bola. Apa yang terjadi pemirsa? Otak anting di sana. Umpan ke depan, siapa yang dituju? Berhasil dibaca oleh Ruli tadi serangan diberikan. Masih ada Wimba Sultan kembali lagi mencoba menyerang dari sisi sebelah kiri. Wimba Sultan berhasil melewati 1-2 pemain. Apa yang terjadi? Berhasil direbut kembali bola oleh Wendy tadi mencoba menyerangkan kembali Wendy. Cukup cepat kali ini Wendy. Masih ada Ferry kuasai bola, umpan ke depan. Cukup baik penampilan kali ini. Oh, masih ada Jamroji cukup baik di sana. Jamroji mengancam di sana. Jamroji masih kuasai bola di sana. Apa yang terjadi? Masih ada Oglek kuasai bola. Oglek, siapa yang dituju? Masih ada Wendy. Jebret. Masih membentur kaki tadi tendangan dari Wendy nampaknya kita saksikan. Hasil kuasai oleh Gisang nampaknya umpan ke depan mencoba membangun serangan kembali pemain-pemain dari Grongkosi. Masih ada siapa? Coba dikejar bola di sana. Masih terjadi perebutan bola. Oh, nampaknya bola di lapangan tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan pemain-pemain dari Grongkosi. Masih kuasai kembali sang kapten kesebelasan kali ini Darwis. Masih ada Ferry di sana kuasai bola. Masih ada Ferry kembali lagi. Umpan ke depan ada Wendy kuasai bola di sana. Wendy masih posisi di sana. Wendy mencoba melewati. Masih kuasai melewati. Umpan melambung.
banyak lebih dekat oleh penjaga gawang Totti. Sehingga bola masih aman, nampaknya kita saksikan di babak yang pertama ini. Nampaknya kita saksikan kedudukan masih sama, satu sama. Bisakah kedua tim menambah keunggulan kali ini? Masih mencoba menyerangkan kembali pemain-pemain dari Grogombe. Masih ada siapa di sana? Darwis, nampaknya kita saksikan Darwis. Darwis umpan ke depan, ada Oglek. Oglek sedang di sana, Oglek. Cukup baik penampilan kali ini. Oglek di sana. Sayang sekali tadi. Serangan dari Oglek masih bisa dibaca dengan cukup baik oleh pertahanan dari Gronggose. Mencoba serangan. Kontrol yang kurang sempurna dari Aci berhasil dimanfaatkan oleh Wimba Sultan di sana. Jebret! Masih membentur gawang tadi. Nampaknya kita saksikan cukup keras tendangan yang diberikan oleh Wimba Sultan. Tali kotang warnanya ungu, itu peluang jebule gak melebu. Malikan bagi kita saksikan bersama-sama. Masih ada Ferry kuasa bola, seumpan melambung tinggi tidak terjebak offset. Masih ada Oglek cukup cepat di sana. Oglek meliuk-liuk di sana. Oglek hasil dibaca tadi, serangan dari Oglek. Dibuang bola tadi, tendangan penjuru akan dilakukan nampaknya. Siapakah akan mengambil kali ini? Bisakah menambah skor di babak yang pertama ini? Marilah kita saksikan bersama-sama. Oh, bese. Kayak ngarepe kan klub. Oke, kita saksikan apanya. Darwis sang kapten kesebelasan akan mengambil ancang-ancang. Sudah dilakukan. Wah, cukup baik tadi. Apa yang terjadi? Jebret! Gol! Kita saksikan tadi umpan yang cukup manis dari Darwis. Berhasil dimanfaatkan oleh Jamroji dengan headingan yang cukup sempurna. Sehingga berhasil rubah skor menjadi 2-1 di babak yang pertama ini. Satu asis, satu gol, Pak Darwis. Kita saksikan rampanya. Bola sudah dimainkan kembali oleh pemain-pemain dari tim Gronggose. Masih ada siapa di sana? Masih ada Ganti nampaknya. Kita saksikan Ganti kuasai bola, mencoba melewati satu pemain. Apa yang terjadi? Masih ada Ipung kembali. Ipung kuasai bola di sana. Ipung masih kuasai kembali lagi. Ipung, apa yang terjadi? Umpan ke depan, masih kuasai. Oh, dibuang tadi. Oh, terjadi handball tadi, kita saksikan. Tampaknya kita saksikan handball di depan kotak penalti. Bisakah kali ini memanfaatkan peluang kedua? Wimba Sultan nampaknya akan mengambil tendangan bebas kali ini. Bisakah mencatatkan namanya di papan skor kembali? Wimba Sultan ancang-ancang konsentrasi di sana. Sudah ada pagar betis yang akan menghalangi tendangan dari Wimba Sultan. Bisakah Wimba Sultan menambah kali ini? Nampaknya kita saksikan tidak boleh itu. Masih ada Wimba Sultan jebret. Nampaknya masih bisa diheading dengan cukup baik pertahanan dari Grongo Putra B. Sehingga masih selamatlah gawang yang dijaga oleh Slamet. Kali lagi nampaknya tendangan penjuru akan dilakukan. Siapa akan mengambil kali ini? Kita saksikan bersama-sama. Masih ada siapa? Oi, nampaknya kita saksikan ada dorongan sedikit tadi oleh penjaga gawang nampaknya. Kita saksikan masih mendapat peringatan dari wasit tadi. Akan sudah dilakukan umpan melambung tinggi. Siapa yang dituju? Cukup baik di sana. Jebret! Nampaknya kita saksikan masih belum sempurna heading yang diberikan oleh Wimba Sultan tadi. Tendangan gawang akan dilakukan. Siapa akan mengambil kali ini? Ada Ferry nampaknya. Ferry masih ancang-ancang. Ferry, siapa akan mengambil umpan kali ini? Ferry umpan melambung tinggi cukup baik kepada diberikan. Terjadi perubahan gol. Heading saja bola tadi. Depan kembali lagi. Oh, cukup baik di sana. Apa yang terjadi? Masih jatuh di pelukan penjaga gawang Slamet.
Selamatlah kau yang dijaga oleh Selamat kali ini. Masih timang-timang si kulit mutar. Umpan pelambung tinggi ke depan. Siapa yang dituju? Oh, nampaknya tadi ada dorongan sedikit. Namun bukan satu pelanggaran tadi. Ya, boy. Tenang Greg, tenang Greg, karena bukan Greg. Oke pemirsa, ada pun acara Tropeo ini disponsori. Ada fotokopi Hidayah. Jadi kalau ada yang mau foto, fotokopi KTP, KK, akte dan lain-lain, bisa langsung datang ke fotokopi Hidayah. Oke, kita kembali lagi ke lapangan. Apa yang kita saksikan, bola masih dikuasai oleh Toti, sang penjaga gawang yang dipercaya kali ini. Masih umpan pendek ke depan, kembali lagi mencoba serangan, berhasil dibaca oleh Oglek. Kembali lagi ada Oglek di sana, umpan tarik ke belakang, ada Ferry, umpan samping sebelah kiri nampaknya. Masih ada Jamroji mengancam di sana, apa yang terjadi? Nampaknya kita saksikan masih membentur badan pemain dari Rogo Putra C. Lemparan ke dalam akan dilakukan. Siapa akan mengambil kali ini? Nampaknya masih ada pemain-pemain dari Rogo Putra C. Masih ancang-ancang sudah dilakukan umpan. Masih kuasai beli lagi. Ada Gandhi di sana. Gandhi umpan ke depan. Ada Gisang di sana. Siapa yang akan diumpan kali ini? Masih ada Usep. Usep di sana. Nampaknya bukan satu pelanggaran tadi kita saksikan. Masih kuasai kembali. Oh, nampaknya ada peluit dari wasit. Jadi pelanggaran tadi. Semoga saja tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nampaknya masih ada beberapa menit waktu yang diberikan wasit. Masih ada Ruli di sana melihat-lihat temannya, siapa akan diumpan kali ini. Sudah dilakukan umpan pendek ke depan. Ada Gisang di sana, umpan 1-2 cukup baik. Masih ada Ipung mencoba mengancam kali ini. Ipung cukup cepat di sana, umpan melambung tinggi cukup baik di sana. Ada Wimba Sultan, umpan tarik jebret. Nampaknya kita saksikan tendangan yang masih melambung tinggi jauh dari gawang tadi. Tendangan gawang akan dilakukan kembali oleh penjaga gawang Selamat nampaknya. Nomor coklat gak mlebu nih. Kayak gak dilebok nih kayak. Pemanasan nih San. Bah. Timang-timang sigrut mundar oleh penjaga gawang Selamat kali ini. Siapa akan mengambil lampanya? Dan Ferry di sana melihat temannya, umpan melambung tinggi ke depan. Siapa akan dituju? Terjadi perebutan bola nampaknya. Masih ada Gisang di sana, umpan ke depan kembali lagi. Ada Oglek. Oglek kuasai bola di sana, umpan ke depan. Ada Jamroji kembali lagi mencoba menyebar sisi sebelah kiri nampaknya. Jamroji cukup baik kita saksikan. Masih membentur Mister Gawang tadi. Tendangan jari Jamroji hasil selamatkan kembali oleh penjaga gawang Toti. Cukup baik penampilan kali ini Toti. Menyala Toti. Balik nampaknya kita saksikan. Oh, pelanggaran yang cukup keras tadi nampaknya kita saksikan. Tendangan bebas akan dilakukan nampaknya. Siapa akan mengambil kali ini? Masih ada Gandhi nampaknya, umpan pendek di sana. Masih ada Ruli kembali lagi mencoba membantu serangan Ruli. Masih ada Gisang. Gisang, siapa yang dituju Gisang? Umpan melambung tinggi. Ada siapa di sana? Wimba Sultan nampaknya kita save-nya tadi. Masih melihat lagi. Cukup baik di sana, apa yang terjadi? Hasil di heading lagi oleh pertahanan dari Rogo B. Mencoba serangan kembali, cukup baik di sana. Apa yang cepret? Dibuang kembali bola tadi ke depan. Masih kembali mencoba penyerangan cukup baik di sini. Oh, masih ada siapa di sana? Nampaknya kita saksikan serangan 7 hari 7 malam masih belum berarti untuk Selamat, sang penjaga gawang yang dipercaya kali ini. Masih ada Selamat di sana, umpan melambung tinggi. Siapa yang dituju nampaknya berhasil dihenti kembali. Masih ada Wendy. Wendy umpan tarik ke belakang. Ferry di sana, umpan ke depan kembali lagi. Masih kuasai kembali lagi. Masih ada Jamroji. Jamroji umpan ke depan. Ada Darwis, sang kapten kesebelasan kali ini. Darwis percobaan di sana, jebret. Nampaknya masih melebar jauh dari gawang. Kita saksikan tendangan dari Darwis tadi. Tendangan gawang akan dilakukan.
sudah dimainkan kembali bola di sana. Umpan ke depan balik lagi. Masih ada Ipung. Ipung kuasai bola di sana. Umpan. Masih ada Gisang mencari kawan, mencari teman di sana. Umpan membelah lautan di sana. Mencoba serangan kembali. Menyebar sisi sebelah kanan. Nampaknya kita saksikan. Umpan tarik ke belakang. Masih ada Gandhi di sana. Cukup sabar kali ini Gandhi. Mencoba menabur tempo kita saksikan. Masih kuasai beri lagi pemain-pemain dari Grogo AC di sana. Oh, mencoba serangan balik. Berhasil dibaca tadi serangan diberikan. Masih kuasai oleh pemain-pemain dari Grogo AC. AP namusnya kita saksikan cukup baik di sana. Cukup cepat serangan kali ini. Masih ada siapa di sana? Oglek. Oglek umpan ke depan. Cukup bahaya jebret. Masih bisa ditangkap dengan cukup baik diperlukan penjaga gawang Toti. Sehingga selamatlah gawang yang dijaga kali ini. Nampaknya kita saksikan mencoba serangan kembali. Pemain-pemain dari Gronggosi. Masih ada Gisang di sana, umpan ke depan. Masih ada Ipung kuasai bola kembali lagi Ipung. Siapa yang dituju? Tercoba apa di sana jebret. Nampaknya kita saksikan tendangan dari Ipung tadi. Masih di atas gawang yang dijaga oleh Slamet. Ini nampaknya kita saksikan ancang-ancang di sana siapa akan melakukan kali ini tendangan gawang. Sudah dilakukan umpan pendek. Ada Yusuf di sana. Yusuf kuasai bola. Yusuf umpan ke depan kembali lagi. Masih ada pemain-pemain dari Gronggosi kuasai bola. Berhasil heading dengan cukup baik tadi. Masih serangan kembali lagi. Oh, dibuang saja bola tadi nampaknya. Lemparan ke dalam akan dilakukan. Siapa akan mengambil kali ini? Masih ada Ipung nampaknya. Ancang-ancang Ipung sudah dilakukan. Ada Gandhi mencoba menyebar sisi di sana. Masih ada timang-timang sekeliling. Ada siapa di sana? Cukup bahaya benar. Jebret. Gol. Kita saksikan tadi cukup baik penampilan dari Wimba Sultan. Hingga mencatatkan dirinya di babak skor yang kedua kalinya 2-2 di babak yang pertama ini. Kita saksikan bersama-sama nampaknya kita saksikan tidak disia-siakan peluang yang cukup baik tadi oleh Wibas Sultan sang pemain yang pernah membela Persik Kediri ini. Asik balik lagi. Oh, nampaknya peluit panjang sudah dibunyikan wasit. Pertanda pertandingan babak pertama telah selesai. Banyak kita saksikan masih ada babak yang kedua.